بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما صلاة تفتح لنا أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها أبواب الشر والتعسير أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك واجعلنا وأهلنا وطلابنا من علمائك العاملين اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قالها الحبيب الفقيه عبد الله ابن حسين بن طاهر باعلوي الحضرمي ونفعنا والمسلمين بعلومه في الدارين آمين بسم الله فصل في بعض معاصي القلب panik fasal dalam setengah banyak-banyak maksiat taat wa min ma'asil qalbi ban panik setengah dari banyak-banyak maksiat taat ar-riya'u bi a'malil birri tining riya bi a'malil birri kala ban banyak-banyak kelakuan bagus wa huwa ban tining seekor cak riya' al-amalu panika alaqah li ajalin nasi karana ara-arana banyak-banyak manusia. Tentu epon sudah sangat sering dan kulaban panjenengan berbicara bahwa manusia kak dinta seyolati pertama sarang ajur Allah subhanahu wa ta'ala ate inna allaha la yanzuru ila suwarikum wa ila ila ajsadikum walakin allaha yanzuru ila kulubikum thumma ila wa ila a'malikum sayyalati sarang ajrun Allah subhanahu wa ta'ala pertama nikahate Allah subhanahu wa ta'ala akat ijlas akin yang yada dalam bab ikhlas itu sangat memperhatikan dekati sampai dalam istilahnya sebagian ulama ka'idhu mahallullah fil insan hati baitullahi fil ardi ka'idhu al-masajid wa baitullahi fil insani al-qalab adena ban ateka dinta tidak ring oning kecuali aban sareng ajun Allah Subhanahu wa taala bahkan terkadang para malaikat kada tak oning dak kekulina atena manusia bidalil kala ban dalil eka di maku laban panjenengan lamba mari khatam dak ka kitab bidayatul hidayah karena al imam al ghazali ijlasakin nang kada sebahwa beda malaikat Allah kada tong ngakungi banyak malaikat sekangkui anyatet amal la manusia amal manusia ni ke yandare catat ya toraki da ajunan Allah tentu pun Allah maha unik tapi kak itu tugas sama malaikat ketika ya toraki sedek ke ajunan Allah subhanahu wa ta'ala malaikat ni kalau kau sambu banyak cahaya genteng benih sama macam akan tetapi serang ajun Allah subhanahu wa ta'ala ni kak tolak karena orangnya ni ke riya karena orangnya kak dintu sum'ah atau bukan kalau kau tak ikhlas karena ajun Allah subhanahu wa ta'ala idribhu ala wajhi sahibih pokok laki amal jedak ke orang yang sangat andi apa balik sarang para malaikat ala inna fil jasati mudghah idha salahal salahal jasadu kullu wa idha fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalb yang dalam atai dalam batin manusia ini kebedanya mana situng perkara tempat mun bagus-bagus kapi sekapina jasad mencoba-coba kapi ini kah kulina atai karena kak dinto kulaban panjenengan tak oning tung persitungan orang sekam mesai lebih semak dak kanjun Allah walaupun dan lembek beda datan dana beda alamat-alamat saya jelas lagi bahwa orang kak dinto lebih semak dak kanjun Allah subhanahu wa ta'ala di antara maksiat ta'ad
Kulabat panjenengan di dalam kitab Matnuz Zubad kakuna Imam Ibnu Ruslan kayaknya bahwasannya ngao ningi penyakit-penyakit ateh kak ditoh min furudil a'in termasuk fardoh kewajiban kulabat panjenengan agatia penyakit ria. Napa saya kocak ria al-amalu li ajalin nas manabi akolakoh karena tero alam manusia tero ikatela manusia maka kusmagan teng benlain sama jemaah maka kak dintoria dalam situ hadis ya jelas akini ke asyirkul khafi syirkun sampai bulaban panjang dalam kitab At-Tibyan fi adabi hamalatil Quran dalam kitab Bustanul Arifin juga jelas lagi tentang masalah riya istilah Imam Al-Qushairi ucapkan kulubun panjang yang muqaddimana kitab majmuk karena Imam Nawawi saja tentang al-amalu li ajlin nasi syirkun wa tarkul amali wa tarkul amali li ajlin nasi riya syirkun ay syirkun khafi. Yani kau cakap menyekutukan Allah. Dalam menyekutukan Allah lebih ngabes dek ke orang etempeng dek ke Allah maka seakan-akan ni kan lebih mulja etempeng anjuran Allah atau lebih mentingaki etempeng anjuran Allah. Allah kat dia tu jarang senerima amal seria. Salalata etrema amal. Wa yahbitu thawabaha ben ma'elang utaba makakar pona perya thawabaha dakka kencer naka isa amal kare lesoh kare ojal manabi orang kak dito ala kok benih karena anjunan Allah maka kak dito tanda kencer lambat mari bahas kulauan panjenengan ini ada syurut qabuli sholah syarat sholat ika itrema. Saya pertama rukun syarat tak kau tu kena, yani wudu tak betul wudu benlain semacam. Senomor dua ikhlas karena ajunan Allah. Senomor telok tak ngakui perkara-perkara haram, teeren, angkuyen serta tempat saya kenangi. Senomor empat gak dentoh kau tu tak ujub. Tak aroma sahabat ni kalah hebat. Jadi ingat ni kepaparin dari Allah SWT. Senomor empat ni kehadir hati yang ni khusyuk. Ingat je abang berpantor-mantor dari kajian Allah. Nomor lemak itu baru itu tak ujuk. Cuma dari Kak Dinto kulaban pancirangan kemudian paham bahwa amal Kak Dinto manabi wajib akibi Allah beda nekaneh kewajiban beda kak dentoh kenceran tapi lain mana bi orang asolat karena tero alam cukan maka kak dentoh kenceran asolat tak ada tapi orang ini kata di otak dengan anjuran Allah anak tak kok beda orang lagi paham beranggapan oh mundur ya mungkin pada tidak kenceran lah tak usah apa yang baik andi otak mereka ada nak ada muka maksiatan begitu susah mas dari Nagi ahbitu thawab al-a'mal kencerna amal itu tak ada kal'ujbi bita'atillah akatia ujub kalaban atau adda ka Allah ujub sekat ditecukkan kenapa saya maksud derma saya maksud lagi padah kak dintok padah amallah kencerna amallah ni kata ada apa tak ada bikalakon ujub kali. Wa huwa bantining ujub syuhudul ibadah panika ngulati kalakuan ibadah sadiratan dak kasemethal minan nafsi dari aba ghaiban anil minnah hale sejauh set gaib seta engak anil minnah dari paparengah anjuran Allah Subhanahu wa taala tadi ujub kak dinto di samping mata de kenjeren kak dinto
Nikah pelanggaran di dalam cara memandang dan kehancuran Allah Subhanahu wa taala. Sekarang saya dalam tauhid aku lebih panjenengan kan oni bahwa wallahu khalaqakum ma ta'malun. Sakap pinna dari sebisa kula ben panjenengan kalako ka kule ben lain semacam menika paparing dari anjuran Allah Subhanahu wa taala. Suatu je nak nikah paparing dari anjuran Allah Subhanahu wa taala. Maka nang eka dinto e jelas bahwa mun bedo orang ala qotaat aroma senikah dari abe lop je nikah paparing dari anjuran Allah nikah nyaman ojo. Ya biasa nak boleh datang ojo kak dinto pas ngentengakin dak orang lain. Cek la aroma sa abe nikah. Maka kan lamba dalam tabun Imam Ibn Athaillah As-Sakandari orang-orang as-salik ila Allah ka dinto mana bi ala kah amal ka dinto asyukur di ajaran Allah ala qotaat ni ka asyukur di ajaran Allah bi Allah e pemampu bi Allah e beri kekuatan belain semacam termasuk kula ben panjenengan along-polong nang majlis ilmu termasuk beribaring kula panjenengan nak kena saya sekolah pagi dalam muqaddimah nama majmu' jelas lagi tentang keutamaan orang along polong nang majlis ilmu lebihan kalau pun sekap pina ibadah salat najib wajib dalam jelas lagi wa mithlu dhalika al-ujbu bimalihi fi annahu min ma'asil qalbi au binafsihi ngolati bahwa arta sekandi keluarga sekandi sekap pina nikah sangku dari abang termasuk dari ujub ka ditongolati abak nika izzun istidham istidhamun nafsi izzun nafsi aroma sa abak nika mulja wa nadharuhu ila ghairihi bi ain al-ihtiqar wa dhul nika aslan takabbur itu masuk ke dak ujub ngabes dak koreng lain kalaban mabaan enaan ngentengaki ben lain sama cemah ka dientok bagian dari takabbur asli Allah alam ika nita masuk ke dak ujub takabur. Nah, takabur kat itu lagi ikat neban ujub ni ke sembah. Ala kulli hal ni ke penyakit hati. Adapun penyakit ujub sampai takabur ni ke istidhamu nafsihi ataba ngocaki ihtiqarun nas min lain semacam maka ni ke takabur. Se takabur kat itu min ma'asil qalbi. Ma'asiat, ma'asiat ni ke artinya perkara senyambi dakah dosa. Bada orang nikah maksiat tak ikal aku tak ikling maksiat perpak ala kau ibadah tapi ala kau maksiat mi bisa jaga na atena kor ajaga atena kor berre ajaga ate tibin nikah berre kong langkong abah nikah kita gelar kangkui ajling dek ke nafsu tibin maka kak dentoh termasuk perkara sejak bahaya nah sarang ajuran Allah Subhanahu wa taala aku leban panjenengan apa enggak zaru epakon acawi batinal ithmi tu sabatin tapi benni cuman tusah lahir tapi beda istilah tusah wa zaru zahiral ithmi wa batina anin kala saman gapi dak ka zahiratu sawa batinahu balam dalam tu seben tu sesebedan iya teka dito nika lebihan etempeng sebedan epeten e dalam beberapa titik nang e zaman Bani Israel e zaman Bani Israel Allah ka ditolak kasok kat takabur ka itu ketika hari kiamat ka dito pertama kali ada buah kisah jurun Allah Subhanahu wa taala saya panggil kalian tu aina alladhina yastakbaruna fil ard edimma orang yang takabur kelamba limanil mulkul yaum ding siapa keraton di padang agis makin Allah ini kemarin tak senang bahkan yang dalam ayat yang lamba saya biasa gula banyak pendapat orang yang takabur ke itu melarat oleh hidayah dan saya bin Allah SWT sa'asrifu an ayat yalladhina yatakabbaruna fil ard epa mingu epa nyelempang bagi orang-orang yang setakabur kak dia tu dari tanda-tanda kekuasaan ajaran Allah Subhanahu taala. Langatela beda orang mate. Tak kaya desen sekali. Nang takabur. Pokoknya enggak kita tak kaya desen sekali. Zahirul ismi wa batinahu wa dharu zahirul ismi wa batinahu tusa'at.
Nang zaman Bani Israel dan kelak pada situ orang. Alakau ibadah tak buambu selama oding tak toman alakau maksiat. Seengka abang ate natakambu. Thank you. Cuma situng saat kali itu pada orang dalam oding kan toh lakon alakau cuba toh. Alakau manfaat dak orang ini kerang jarang. Tusa dan semacam. Akhirnya tetamu nang tengah jalan. Seorang lakon ibadah tak benar lakon atau ni kemalengos. Arab tak patut kok ngabas orang tak gena orang umur ngaji tak cuba. Setengah ni kese ala kau cuba melolok kat dia tak melengos cuba. Ngocak ki tak patut ki yang kok sejebak cuba ken anyuba ki ada. Engkok sebab cuba sira jeling dak koreng sehari ibadah melolok. Kemudian nang ewak tokak dito pada melengos Allah langsung matur ke para malaikat saksinya ke malaikat bahwa orang seh ala kau fokus bambu je epas ul khatimah sedangkan orang seh aroma sahabang enda jadi yang bisa kok bekal epetati husnul khatimah ben betapa sering kula ben pancenengan dalam kitab Ibnu Athaillah Sakandari hikmah kalian tak abas masalah walli wallina Allah ta'toman aromasah lebian etempang oleh lain bahkan diantara Syekh Abdul Qadir Jailani sekali itu juga setuaan orang lebih bagus berkok lenyaman atuaan banyak lebih semak di ajaran Allah dan semacam namun saya ngodain pada sekali itu aromasah orang ini lebih bagus bahkan orang ala kemaksiat tetap pak ya cek dak jalan kebenaran tapi tak teman aromasah abak mesti lebih bagus sampai temu mate nan nabi mate kafir nabi mate sedap nak kok kan orang kak dito ahli maksiat mate dah mate atau pertu sana tadi saka penyakit ate Allahumma tahhir qulubana min ma'asi qulub maka kula ban panjenengan jauh dari sikap dina maksiat ate wasyakki fillah ban mang-mang dalam ajunan Allah asyakku fillah mana biku leban pencengan maus dalam tauhid timin ni kebeni sekadar min ma'asil qalbi tapi kak ditu min asbabil kufri pita antara nawas wasah wasyakku fillah waswasaka dintoh kudain nafsa atau syaitan tapi asyakku fillah ka dintoh epa cekka dia remah contohnya pada orang tiba-tiba mikir pada ongkok juran Allah subhanahu wa ta'ala ma nabi orang ka dintoh menyikapi kalaban tak kena asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah atau azikir atau apa benda semua ni kata dana waswasah ecapok kudaan orang yang ecapok kudaan bi syaitan kak diantuh dalam bab iman dak kajunan Allah ni kata tanda beda iman dalam anda tapi iman tentu pun ni kalau perpang gempang ikuda gempang ikuda artinya tak sekelar agati orang-orang lain sedangkan syakun kak diantuh mang-mang pebedongku ki itali dia kan lu takwa anu ki anu jadi tak buang dari hati kak dito nyaman syakkun kak dito yang masuk akim min asba minal ma'asi asyakku fillah maka kak dito sarang Syekh Nawawi al-Bantani ibri tolesan fi wujubi wujudihi wa wahdaniyati makun asyakku fillah termasuk asbabul kufur Nabi sampai syakun fillah menwaswasah kak dito tak masalah kalau bercatatan yang lambat mana Nabi orang ate ni tiba-tiba ketika dito langsung buang galaban zikir da ajunan Allah langsung buang galaban engak da ajunan Allah zikir da ajunan Allah karena syaitan kak dito saya fatakhon nas dalam makhon nas sekali ia utul zikir langsung bur apa di boleh terus sekali itu tadi zikir tak bambu ong langkong la ilaha illallah wa maddaha baca lancar la ilaha illallah zikir esa zikir baca kelapai dalam bab kak dintuh kulaban panjenengan oning bahwasanya al iman kak dintuh syarat mutlak kak kui keratu da ajun Allah
Karena syarat iman ni kamu telah kesal tu dah ajunan Allah. Kulu banyak babanya adu'a ada ajunan Allah SWT. Yang kita kata, ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik. Atau apa, manabi kathibi, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Dan kaya itu doa ajaran dari Kustakaji Nabi Muhammad SAW. Cek sampai aroma aman abad ni kan. Wah, engkau lah santri kok ada boleh semacam. Lah, abadan. Pada kisah kat itu, orang ni kegara-gara ngindeng haki, ngina haki, dari parkar waras moljat, tiba-tiba sebelum mati ke minta Quran benikan eba jakan itu kan etet. Tapi tak oning kula panjenengan mantar selamat ta onda jun Allah Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qalbana dini Allahumma ja'al akhira kalamina inda dahi ajalina qawla la ilaha illallah Muhammad Rasulullah wa tabarakul ban panjenengan wa afina wa afana wa la tu'atika wa syukrika inna wa lil islam wal iman al kamilain tawaffana wa anta radin anna ya arhamar rahimin. Termasuk dari maksiat taateh wal amnu min makrillah dan aroma saaman dari makrillah ki maknana makr kak dito tipu daya tapi saya maksud istirsal fil ma'asi itikal saya maksud makrillah kak dito maknana aslina makr tipu daya tapi kak dito jelas lagi. Qala sahibu ta'rifat al-makru fi janibillah mun badala fal makr esandara kida ajunan Allah huwa irdafun ni'am al mukhalafati wa ibqa'il hali ma'al su'il adab wa idharil karamat min ghari jahdin fi janibil abdi wa fi janibil adi isolul makru al-insan min hatu la yash'ur. Saya maksud aki makrullah bi Allah epa nikmat. Napa saya kata roh, apa tak kehajat. Kondisi nah sehat, aman, bersama-sama. Bahkan kekaramatan, banyak tamu yang kesenangi orang. Benar-benar sama-sama, apa badan. Cuman kepikak dia, toh orang makun sulat daripada ajun Allah. Orang kak dia toh pakun, madapak perkara setak saya dek orang lain, dek makhluk, benar-benar sama-sama. Maka kak dia toh tandana, tepuk makan. Fala ya'manu makrallahi illa al-qawmul khasirun. Tak kira aroma sa'aman dekka pembiaran Allah kak dinta. Etorat bi Allah, istirsal etorat yani. Oh ni'mat, oh di sehat, apa saya kata roh. Tapi orang kak dinta bakun illa al-qawmul khasirun nikah kaum-kaum saya rogi. Ribada ni'mat nikah dinta nikah istidraj ya dalam bahasa atau makr. Atau bagai dinto, di dalam kata itu ikutnya istirsal. Agar na Fir'aun ni kan lo toman kelas mereka. Jika kan sakit, lo toman kelas mereka. Fir'aun ni. Apakah nikmatan saya bagi dekat Fir'aun ni kan, ni kan makar. Ben banyak orang kata dinto, ia capok makar min haithula yash'urun. Dia pun ajun Allah, sanastadrijuhum min haithula yash'urun. والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلم لا يعلم. Dibiarkan apa nikmat odiknya menbelai semacam baru setelah itu wa umli lahum inna kaidimatin etoran bi Allah Subhanahu wa taala tiba-tiba pas datang kenapa saya cencak ya Allah Subhanahu wa taala wal amnu min makrillah aroma aman abak bakunano dari tipu daya benar semacam. Mun akan saya paling patut cek saking agak banggaan tentu epon para nabi, tentu epon kak dinto para sahabat, sahabat Abu Bakar kak dinto. Dawi langsung serang ajunan Rasulullah min ahli jannah Abu Bakar min ahli jannah Umar min ahli jannah Uthman min ahli jannah kembali ahli jannah. Tapi beliau kapikan itu tidak sekinjek aten dalam iman dan ajunan Allah ini engkau lah di suara kejadian dengan Rasulullah. Rasulullah tak kira maksiat pun. Justru Abu Bakar kak itu mola. Jadi nak Umar kaya itu mula. Sampai ya lah tani ba'ran minal bayar. Cik saking kau telap tonghai dari Abu Bakar. Anda ya lah tani ba'iran minal nas. Andaikan kau kengkaro hewan bayi selain manusia. Manabi ingat dia kata kau ngabak ni ke su'ul khatim. Jadi nak Umar ada bu ya lah tani ba'ran minal bayar. Cik saking kau telap tonghai bayi. Ni kabar ni tak ada dak kena rahmat bi Allah Subhanahu wa taala beri betati manusakan tati manusaka adalah orang yang saya paling emol jaki sareng Allah makhluk saya paling emol jaki sareng Allah nikah
ki manusia ka di tekala bencaratan ongke dekah darajatul malakut atau ba alam ghaibubiyah dan lambat bani norak keker dek nafsu. Hati al-amnu min makrillah. Ni kata termasuk kemaksiatan Allah. Balik kula ben panjenengan dan lambat bainar raja wal khauf. Rasa takut tapi melolo engak je Allah Maha Belas. Cuma sakat binna penjelasan saya cuba aki situng sifat atau besitung kelakuan kak dinto benih kak angkui curiga benodu ke orang lain tapi kak angkui curiga benodu ke abad tibi ya jang makai roh kan tak etam kena sekam masa fokusan jang Allah kan diate nakan jeling setia cek gawat ngocak goreng kak itu tanjena lopo. Jadi saya masuk tak ini kecuriga ada ke apa? Benih ke angkui? Oh, anu, ialah pada tak hitam mukana. Sudah lapad. Mulu hitam mukana yang setia jeninga. Lain ini kakak itu termasuk banyak orang yang ketika itu tapi kakak itu salah. Wal qanutu min rahmatillah. Benih aku itak bita. Al qanut yakni al ya'su. Pegak pengharapan min rahmatillah dari kebelasna Allah subhanahu la taqnatu min rahmatillah. Tak boleh kula berpanjenengan pegak pengharapan dari rahmat Allah. Jadi yang diibari orang muslim kak dinto odi nang etunya ngangkui dua lembang, lembang raja dan lembang khauf. Al khauf kak jentuh adamul amni min makrillah. Takut tak ikut terima, takut kok ikut solat, takut ikut benda semacam mak ni ke khauf. Tapi sekaligus kak jentuh juga rojak tak toman pegak pengharapan dari ajunan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Maha Belas, Allah Maha Belas. Dalam gulaban pencenengan ala kemaksiat engak dak kakak belasna Allah. Ketika kula ben panjenengan pelak ala ko ibadah, jangan-jangan takok cek sampai makar yakni khauf. Jangan-jangan tak terima, jangan-jangan nika benda semaju. Ketika dientoh, jangan. Nika seimbang, tak ning tengki sekal aja. Kecuali cepon ulama naleka. Nah, orang ini para mati. Nika bakon petengkian rojang, itu pang khauf. Yakni, banyak ngidingaki cerita nah. Napa saya paling aki Allah dak koreng saya iman. Saya paling aki Allah dak koreng ahli la ilaha illallah, dak rama Allah Maha Belas dan pora tusah gara-gara kelakuan kene. Ni kan nang era merak mati. Pada orang esa pora tusah na polan bahkan di pemasuk surga esa pora sekap pindah tusah na gara-gara candi bering duri nang tengah jalan. Engko lamba alhamdulillah toman asaban tengah jalan mingko betoi penyingkat tak kok bedoreng labu. Mantap. Nika engak dek kagula sana Allah. Bedo orang nika sepora tu sana badal terkenal ahli maksiat dalam hadis sahih gara-gara belas ni serdek ka pate. Perpan beda pate cek pelekaan ternyata every enom sepora tu sana gara-gara kadit. Engko lamba alhamdulillah. Engak dek ka rojak kadit tempat tangki. Allah Maha Belas, Allah Maha Belas. Ma'la husnul dhon. Ma'la bagus penyakit dak kanjun Allah Subhanahu wa taala. Wa illa ilam odi kadatah kadatah. Al-amnu min al-khawf wal-raja kadatah. Janahan lil mu'min. Dua lembang ikan dua orang mu'min. Cerita Allah Subhanahu wa taala maka ingat ikan itu sebut lagi. Alak pekak pengharapan dan rahmat Allah ni kan tu saraj. Allah ada bukul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusim la taqnatu min rahmatillah. Kabala Muhammad hi tangkabula. Tabuna Habib Ali Al-Jufri. Keja orang ala maksiat, orang tak dikatoan, orang-orang ala zina, nak kita benlai semacam. Dikabi Allah eh sandara kita ya ibadiyah hi tangkabula. Hi tangkabula. Salak pela ke bapa. Salak pela ke embu. Mun anak kak dinto cek masakat lah. Ontur jongka ke benitang anak boleh. Ontur jongka ke benitang anak boleh. Lu bodoh orang sampai tina ngeding tangan nak pakai batik tak harap
Ana peletak empat nak nak semua. Tapi sebab cuba benda mak Allah pakai dan debu. Qul ya ibadiyah. Kita kabulah. Alladzina asrafu ala anfusim. Saya lakukan maksiat. Alakuan maksiat. La taqnatu min rahmatillah. Jangan sampai pegak pengharapan dari rahmat Allah. Ayat kali itu aslina taran. Akati riwayatake Imam Bukhari. Dak kesitung kaum. Musyrik. Tak iman dak kajun Allah subhanahu wa ta'ala. La konah salah musyrik mate orang azina arampok di zaman musyrik oni benda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngacek dak Islam akhirnya Muhammad okey ada budak Nabi Muhammad cek saking kula alakunika dak rempe bedek tepusan kakuitan kula kak dento bebas dari kak dento napa cebuna junan Allah qul ya ibadiyalladzina asrafu alakum ma'zal qazina alakum rabbuk musyrik. Ya ibadilladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Cak sampai pegak pengharapan dari ke rahmatna anjuran Allah Subhanahu wa taala. Makana dalam kaidah tafsir ijlas aki al ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Saya tong bitong dalam ayat ke ento tongok lafal lah nabi umum pon benikaro sebab perkara kafir tetapi sokap pinnah ambana Allah. Qul ya ibadilladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Jadi cak pekak pengharapan ki cangkik buru ar-raja wal khauf ka den seimbang ketika itu. Wa takabburu ala ibadillahi ban takabbur ingata sebanyak-banyak kabulana Allah. Napa se kocak takabbur wa huwa bantining takabbur. Raddul haqqi panika anolak ke penderan. Kula ban panjenengan nikah elati. Cek pernah ngolati siapa senyoro, siapa semakenga, siapa singabala. Unzur ma qala wala tanzur man qal. Abas esena seko caki cek jalan karo diri ya. Nikah kebiasaan coba. Kebiasaan tak bagus. Karena bekal substansi subjektif orang kan. Tak jeling dek ke sana saya kepikir pada ruas sama cak atau orang apa. Saya biasa mana bi orang pekel benda yang sama cuma sekali. Mon lah baca dek situ orang kuspe kuspe pedang juga. Apalagi baca juga. Maka kula panjenengan alati abak kak jento cak sampai anu lak kebenaran. Ia paling hutan. Iya iya hutan engkau dah salah. Para ulama sekali ketika sebut lagi bak cubang benda sama cuma maka abang tak alako sekelakong saya ampun maka enggak ada kataan kula ini kesebiasa ya maka enggak tadi saya kau tak takabur kekabulan Allah nikah pertama raddul haq kebenaran nikah tolak wastihqarun nas bengin nginteng lagi atau nginteng lagi banyak-banyak manusia orang lain nikah yang kemabah waru yatuhu ban ngolat tenah ka di seorang annahu da sabun orang khairun ban ke lebih bagus min kathirin dari sebanyak min khalqillahi dari makhluk keadunan Allah subhanahu wa ta'ala ni kata kabur ada lemah ikola ada buaki qala al-ghazali yang bagi laka an ta'lam anna al-khairah man huwa khairun indallah perlu eka oning ibi sampian bahwa seekor cak bagus nikah orang bagus engki orang se bagus mungku Allah fiddaril akhirah nang e akhirat pagi wa dzalika ghaibun wa huwa mauqufun al khatimah nikah perkara tak padeng ben kak dentok e temo bagus enten nang hajuna Allah e congok din budi napa maten mauqufun al khatimah e kan dek akid dak din budi na fa tiqaduka fi nafsika annaka khairun min ghairika jahlun mahdud. Mun sampian ayakinaki bahwa sampian lebih bagus etempeng orang lain niku jelas murni kebodohan. Kebodohan saya murni. Bal yang bagi Allah tanzura ila hadin illa wa tara annahu khairum minka. Balik sampian seharusnya ngabes dak kesera abai kotu aromasa orang niku lebih bagus etempeng sampian. Dan gila walulin Allah mesti sekali itu. Wa annal fadla lahu ala nafsik bahwa orang niku lebih utama etempeng sampian. Ini kepala penghabis orang. Jangan sampai ketika itu.
Ini ke penyakit mirip tetapi kadang itu kadang lebih kuat di dalam hal takabur atau kadang itu lebih kuat di dalam dan gila ujub atau kadang lebih kuat di dalam riang benda sama cuma maka ini ke bagian dari situng-situng saya abrian cuman takabur dan gila ancamnya kadang itu jauh jauh dari ajar Allah subhanahu wa ta'ala sa'asrifu lembak benda yang terakhir benda orang katanya ada keseset Ramadan putih mungkin kan bukankah jin atau bukankah iblis ni kau ning cok azab neraka ni kecek seksa na cek saking ni kau sama macam mi karo ken margana ni karela ya dan polan margana tak aroma masa lebihan itu pun Nabi Adam hakada sya'nul mutakabbiri ngak nikah orang mana Nabi pun takabur lain takabur kat dia tu ya Allah ya pasal dari tanda-tanda kau bahasa Allah.